Dilansir dari RMOL, resmi, BPN Prabowo Sandi dukung pembentukan TPF kecurangan pemilu. BPN Prabowo Sandi menyambut baik usulan pembentukan Tim Pencari Fakta atau TPF Kecurangan Pemilu 2019. BPN menyatakan dukungan resmi untuk pembentukan TPF tersebut. Direktur Materi Debat BPN Prabowo Sandi, Sudirman Said, mengatakan semua pimpinan parpol di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah menyatakan keprihatinannya karena kecurangan pemilu sudah terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Seluruh parpol koalisi, ketum, sekjen, dan elemen pendukung sangat prihatin dengan kecurangan seantero negeri. Kecurangan di mana? Contohnya terlalu jelas. Ujar Sudirman dalam jumpa pers di Media Center BPN Prabowo Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 26 April. Namun belakangan lanjut dia, muncul ide dari orang-orang independen untuk membentuk TPF kecurangan pemilu. Adapun menurut dia, semua anggota TPF harus dari orang-orang independen. Kami menyambut baik. Sebut Sudirman yang merupakan mantan Menteri ESDM era Presiden Joko Widodo ini. Maka dari itu, pihaknya berharap agar semua pihak terkait, baik itu TKN Jokowi Ma'ruf, KPU, dan lain-lain menyambut baik usulan tersebut.